Eh, kamu kenapa berkaca-kaca gitu? Aduh. Terharu. Aduh, Masya Allah. Masya. Kalau enggak, aku bacain suratul Fatihah. Kamu mengaminkan. Boleh. Kita lagi simulasi imam dan makmum. Iya. Yeah. Ucapan ini adalah doa. Iya. Kalau nanti apa sih namanya? Jadi kenyataan gimana? Kenyataan jadi jalanin aja. Iya. Eh, kamu enggak bisa senyum. Kalau aku diabetes karena senyuman manis kamu gimana? Iya. Astagfirullah, siapa nu makan yeun teu dibeakeun. Hai cantik. Hai. Hei, kamu manusia kan? Tapi mirip bidadari lah. Kamu sendiri aja, Kak. Sendiri aja. Hmm? Ayangnya mana? Jangan bilang ayangnya lagi diambil teman. Aku juga nungguin teman sih di sini. Aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu, boleh gak sih? Gak apa-apa. Gak risih sama orang baru. Maksudnya ada kerjaan gak, takut aku mengganggu gitu. Berapa boleh? Aku duduk di samping kamu boleh? Eh, ah? Di sini mas. Di mana? Di sini, jangan di bawah. Ah, enggak, di pelaminan aja. Iya. Yeah. Boleh? Boleh. Ya udah. Aku di sini ya, boleh ya? Deket banget. Hah? Kedekatan enggak? Enggak apa-apa, biar nyaman sekalian. Iya. Yeah. Mau kemana, Mas? Mau ke hatimu, boleh ya? Iya. Aku kebetulan aku kan dari luar Jakarta, aku asli Banten. Aku jauh-jauh ke sini Jakarta itu, aku kebetulan kan di sana aku jualan pulsa. Pulsa. Makanya di sini aku mau ngebengkel gitu. Oh gitu. Jauh banget. Nggak nyambung ya? Kebetulan aku di sini mau ikut lomba Indonesian apa itu namanya? Idol. Ya itu tuh. Gitu. Kata bapak aku karakter vokal aku tuh Masya Allah tabarakallah gitu. Oh gitu. Nah tuh. Orang mana? Banten kak. Banten. Kakak mana? Aku mana? Sunda. Sunda, Sunda mana? Sundanya di Bogor. Oh Bogor. Kenalan dulu lah ya, boleh? Siapa nama kamu? Bella. Hah? Bella nama. Ah siapa? Aku Dianu. Hah? Nama aku Dianu. Dianu? Ada kepanjangannya? Apa tuh? Dianu, dianugerahkan Tuhan buat bahagian kamu. Kamu
kamu pikir tadi yang aku ucapin gombal? Boleh. Boleh. Silakan, silakan. Kamu Bogornya Bogor mana? Bogornya aku Bogor Ciawi. Bogor Ciawi. Ya. Sunda lah ya. Apa sih namanya? Aku benar-benar kesini tuh mau ikut lomba itu, Kak. Indonesian Idol ya? Idol. Aku mau nyanyi-nyanyi. Boleh, Kak? Maksudnya Kakak yang ini lah ya? Boleh. Boleh. Kakak jadi juri aku ya? Tapi aku gak mau menang di perlombaan itu. Gak mau juara di perlombaan itu. Kenapa? Maunya juara di hati kamu. Ya udah, aku mau nyanyi boleh. Aku mau nyanyi boleh. Ada request, kamu seneng lagu apa? Emang kamu gak punya lagu favorit? Lagu favorit gak punya? Ya udah, aku mau nyanyi boleh ya. Aku kan banyak yang bilang suara aku tuh mirip Rizky Febian. Iya. Aku suka grogi kalau ngobrolin sama bidadari, tau gak sih? Kamu cantik banget sih jadi orang. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya udah, aku mau nyanyi lagu Cuek dari Rizky Feb. Ya, ini Febian. Oke ya. Sekedapnya, tenenan kan? Boleh. Yang penting jangan mainin hati laki-laki aja. Mana ada aku cuek, yuk? Enggak mikirin kamu, yey. Mana ada aku cuek, yo, nggak mikirin kamu, oe. Enak ya kayak, bener, yuk bareng-bareng, kita bareng-bareng, yo. Mana ada aku cuek, yo, nggak mikirin kamu, yo. Mana ada aku cuek, yo, nggak mikirin kamu, yo, huye. Tangan dulu dong, enak ya kayak. Iya, pasti kalau nilai 1 sampai 100, 100 iyalah. 500 ya, makasih. Bener. Emang aku kadang, kata bapakku juga, banyak yang ngasih penilaian ke aku, emang di atas rata-rata kalau kasih nilai sama aku. Gimana mas Agila ya? Temen anak. Lo nyaman aku, kondisi situ aja dia. Mager, udah tua emang mageran ya. Mana tuh ya? Iya, maaf minta maaf ya kayak. Iya. Aku mau nyanyi lagi boleh? Boleh. Yut, Mas batangan aku bunyi. بشرى لنا من المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا لنا المنى زال العنا وعفى البلا أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله أظهر النجم معاكم ألف صلاة الله على زين الوجود
عساك طيبا وخيم في زارود ألف صلاة الله على زين الوجود من ساك طيبا وخيم في زارود مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tapi kok tadi mau ketawa-tawa pas kurang yakin banget pas salawatan gini. Eh kamu kenapa berkaca-kaca gitu? Aduh. Terharu. Aduh masya Allah. Kamu cinta sama salawat? Cinta. Sama yang bawa ini cinta juga enggak? Iya. Yeah. Insyaallah. Kakak makan. Enggak nyuapin aku. Kenapa aku enggak disuapin gitu loh? Enggak bercanda ya, kayak. Kenapa kok kayak cemburu gitu? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu senang dengerin salawat ya? Senang. Aduh. Pernah enggak langsung disalawatin langsung di samping sama orang kan? Dengar ceramah kali ya? Dengar ceramah? Iya. Kalau salawat, langsung salawat. Langsung kayak gini? Baru pertama kali kan ini? Mungkin ini orang pertama dan terakhir dalam kehidupan kamu. Iya. Yeah. Pikirnya tadi aku ucapin tuh gombal. Kalau itu aku ucapnya dari hati gimana? Udah. Iya. Kak Bella umurnya berapa tahun sih usianya sekarang? Umurnya 24. Seriously? Iya, 24. Masa? 24 tahun? 24. Aku kira 28 gitu enggak? 24 mas saya. Maksudnya? Aku 26. 26. Okay. 24 dan 26 cocok lah ya. Ada tipis lah ya. Iya. Tapi aku kalau kamu mau jadi istri aku punya satu syarat. Aku pengennya istri aku nanti pakai hijab, berpakaian yang lebih tertutup lagi. Biar kecantikan seorang istri itu hanya suami aja yang menikmati, orang lain jangan gitu. Semoga yang di samping aku ini suatu saat bisa berhijrah, bisa berhijab. Aku doakan yang terbaik untuk dirimu karena aku mencintaimu. Iya. Yeah.
Aduh. Saya gombalnya. Nah, ya udah deh kalau gitu. Kebetulan aku ini kan mau maghrib ya, sebentar lagi. Aku izin tadarus boleh enggak sedikit? Boleh enggak apa-apa? Atau mau dari masuk kalau mau tadarus di musala aja sana enggak gitu. Enggak apa-apa, boleh. Aku gini aja. Kamu suka seneng surat apa? Surat ya. Aku nih seneng nih surat ini gitu. Apa? Yang baik-baik aja ya. Boleh. Kalau enggak aku bacain suratul Fatihah. Kamu mengaminkan. Boleh. Kita lagi simulasi imam dan makmum. Iya. Yeah. Kalah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cocok gak aku sholat di depan, kamu di belakang kiri gitu? Iya. Yeah. Oh enggak mau gitu sama aku. Aku kan ucapan-ucapannya yang baik. Segala sesuatu kalau kita ucapannya baik, ucapannya adalah doa. Iya. Kalau nanti apa sih namanya? Jadi kenyataan gimana? Kenyataan jadi jalanin aja. Iya. Kalau kenyataan yang dinikmati lah mas. Iya. Ya. kamu nggak bisa senyum? Kalau aku diabetes karena senyuman manis kamu gimana? Iya. Aduh, masya Allah. Aku yaudah ini kan mau maghrib gimana? Aku mau ngajak kamu sholat maghrib. Ada mukena kok kak? Ada ya. Lagi nggak halangan kan? Enggak. Hah? Lagi enggak kan? Lagi normal kan? Normal. Ya udah kita sholat nanti ya. Aku sebelum emang pergi. Mana ya? Ada musola di bawah. Ada mukena juga. Aku boleh follow Instagram sama kamu? Apa nama Instagram kamu? Aku follow. Sebutin aja boleh? Bella. Hah? Bella. 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 Oh ini. Nomor yang kedua. Bella. Bella Velope. Ush, keren banget gaya kamu ya. Anak golf ya kamu ya. Sering ke Bali, Mbak ya? Oh, sering ke Bali, Mbak. Mainnya ini Bandung ya? Ini Bandung. Teman aku nikah di sini loh, aduh. Oh iya. Ya. Oh, bisa dipakai buat nikah juga ya? Bisa buat nikahan kita juga bisa kan nanti.
Oh ya kayak, oh kamu punya bisnis Madeline belum flourish. Oh kamu mau bunga-bunga gitu, nanti aku pesan ya. Nanti alamatnya kasih ke alamat kamu aja. Iya gitu ya. Udah aku follow, kamu follow back nanti ya. Follow back dulu sekarang loh. Follow back dulu lah. Nanti abis ini mau kemana mas? Aku kebetulan gak kemana-mana sih. Aku kebetulan gak tahu juga tentang Jakarta. Kemana ini? Iya, ajak aku jalan-jalan dong keliling-keliling Jakarta, mau gak? Aku aja baru. Oh baru? Iya. Tapi kita ke luar negeri aja ya? Boleh. Ya boleh. Kuala Lumpur, mau ngeliat menara kembar ya. Ada aku sebelum aku pergi sama kamu, aku ada sesuatu buat kamu. Jadi sekarang aku sedang merintis usaha, sedang membangun usaha. Ini aku punya parfum produk aku. Karena aku lagi nabung sedikit-sedikit buat halalin kamu nanti. Parfum. Ini parfum ya? Iya. Ini produk sendiri apa gimana? Iya, ini aku sambil kerja sama sih sama orang Bandung. Oh gitu? Iya, tapi itu produk aku, ini produk aku. Ini apa? Parfum RSG. Aku coba ya mas? Silakan Mbak E, dicoba tuh. Enak banget ini. Wanginya, iya kan? Ini di mana nih, kalau boleh tahu? Ada di Toko Oren. Toko Oren? Ya, atau TikTok ya? Shopee. Oh, ya, ketik aja Radio Store. Nah, tapi ketik aja nanti parfum RSG nanti muncul. Ini buat aku. Iya, buat kamu, buat kamu. Kapan sih aku enggak bercanda sama kamu? Kan selalu serius. Nanti stop, jangan pernah bilang kamu beli di Shopee. Jadi? Usaha aku kan usaha kamu juga, ngapain beli? Aku bilang kamu ya? Iya, jalanin aja lah bareng-bareng. Tabung ke kamu. Kamu? Iyalah, jangan buat foya-foya kamunya. Aduh. Ya udah. Ini juga kasih ke bapak kamu atau oh, gitu. Adik kamu ya. Itu susu cowok. Yuk, kita sholat yuk. Ya. Aku bawain deh ya. Ini aku bawain. Pakai dong kacamatanya. Silakan. Ayo. Bentar, sebentar. Soalnya gimana ya? Di bawah. Ed, makmum itu di belakang bukan di depan. Oh, iya? Astagfirullahaladzim Robbi Firli. Ya. Kalau aku bilang let's go makmumku, kamu jawab gaskeun imamku. Oke. Okay? Ya. Let's go makmumku. Gaskeun? Gaskeun imamku. Iya, yeah, ayo. Yeah, yeah. Kalau abis sholat kita gimana kalau kita apa? Kamu aku belanjain kamu beli baju gamis, mau? Boleh.